video ini cara menghapus foto yang ada di kamera Canon. Jadi di sini saya menggunakan kamera Canon ini, PowerShot G7X Mark II. Jadi bagaimana cara menghapus fotonya? Kalian lihat dulu tombol-tombol yang ada di kameranya. Yang ini tombol menu dan ini tombol playback. Jadi untuk itu, kalau kalian pengguna kamera Canon pasti ada tombol playback ini. Jadi kalian pilih yang tombol playback ini. Nah, seperti itu dia akan menampilkan foto-foto yang kita ambil. Kalau kalian ingin melihat semua, kalian gunakan dua jari kalau layarnya layar sentuh seperti ini. Nah, seperti itu kalian akan bisa melihat koleksi foto. Jadi kalian pilih salah satu. Nah, seperti itu. Kalian pilih tombol function ini, ring function. Kalian tekan di sini, pilih erase yang ini. Nah, seperti itu. Kemudian kalau kalian ingin melihat koleksi galerinya dengan cara lain seperti ini. Ini kan ada ring juga di atas, di bawah tombol shutternya. Nah, kalian mainkan yang di sini. Otomatis yang di sini akan browser foto. Bisa gunakan tombol ini untuk memilih. Nah, seperti ini. Tekan tombol tengah. Nah, seperti itu. Kalau fotonya terkunci, kalian buka dulu. Nah, pilih off. Baru kalian pilih tombol ini, tombol hapus. Kalau dia terkunci, itu tidak bisa dihapus. Seperti ini, protect. Pilih key set ini, tombol tengah. Pilih off. Nah, baru kalian pilih ring function. Pilih erase, yang ini. Pilih oke. Nah, seperti itu. Itu saja, silakan kalian coba sendiri.